Assalamualaikum. Kali ini kita bakalan review aplikasi Post Restock. Kalau dalam menu master, dalamnya dalam identitas, mengandung nama toko, alamat toko, restoran, juga keterangan. Kalau dalam menu pelanggan, bisa tambah pelanggannya, alamatnya, nomor teleponnya, tambah. Kalau ada mejanya, mejanya bisa kalian tambah, meja 1. Ada kategori menunya, makanan, minuman. Ada isi menunya, makan misal soto, harganya 5.000, bisa tambah. Kalian ganti di sini minuman, jus 6.000. Ada menu transaksi, kalian bisa bawa pulang atau ditaruh di meja makan di ini. Kalian bisa tekan sini minumannya, jus. Terlanjut ini kalian konfirmasi, ini bayar sekarang, bayar 13.000, bayar. Untuk cetak struknya kalian tekan ya. Kalau kalian punya mesin struknya nanti muncul di sini. Ini kalian bisa preview, kalian cetak. Di sini ada laporan, untuk lihat laporan pelanggan, laporan meja, laporan kategori, laporan makanan, laporan penjual makanan, laporan penjual faktur, dan juga laporan pendapatan. Di sini tadi yang bawa pulang belum ya, itu jus. Lanjut konfirmasi, sama ya, sama. Kalau ada utilitas sini untuk mendapat penggunaan, backup data, restore data, reset data, dan juga versi pro nya. Sekian dari saya, wassalamualaikum.